yang diidentifikasi teman-teman petugas kebersihan, memang sampah liar itu banyak didominasi oleh sampah pokok sekali pakai itu. Sekarang kan ibu-ibu muda itu cenderung nggak mau capek ya nyuci-nyuci popok gitu, jadi pakainya Pampers. Bukan sampah lebih dari 50% sampah liar itu yang popok. Ya popoknya lebih dari 50% dari sampah liar. Kadang-kadang kita ngeri juga ya lihat dilempar gitu ya di pinggir-pinggir sungai. Oke. Terus tadi yang kedua proses pengurangannya mungkin. Oh iya. Iya, proses pengurangannya ya karena ini anorganik ya, lebih dari 10 tahun sudah, tentunya Mas Bayu sudah belajar dari referensi-referensi untuk itu penanganannya kita harus yang environmentally friendly gitu ya, yang ramah lingkungan, mungkin dengan sanitary landfill gitu ya disiapkan di TPA kita. Bu, kalau sistem daerah ramah sendiri, Bu, proses pengambilannya ini gimana, Bu? Anorganik, ya lebih dari 10 tahun sudah, tentunya Mas Bayu sudah belajar dari referensi-referensi untuk itu penanganannya kita harus yang environmentally friendly gitu ya, yang ramah lingkungan, mungkin dengan sanitary landfill gitu ya disiapkan di TPA kita. Di beberapa wilayah sudah disosialisasikan, okay. Dan ada kayak nomor telepon kayak semacam hotline gitu ya, disediakan nomor teleponnya nanti bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa pengambilan sampah dari rumah ke rumah itu bisa menelepon atau WA. Kemarin sempat test case di Desa Andong Rejo, kita lempar informasi langsung disambut dengan baik. Kalau di Desa Andong Rejo kebetulan waktu kita sosialisasi terkait dengan perda sampah bersama Komisi C, saya sempat lempar itu. Saya sampaikan, Bu, kalau kita membuat program DLR ramah terutama untuk sampah Pampers, kira-kira gimana? Mereka menyambut baik dan bahkan akan mereka akan mengumpulkan sendiri kemudian baru menghubungi DLR. Gratis ya, Mas ya? Enggak. Jadi sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2018, setiap pelayanan persampahan yang dilakukan oleh DLH ada retribusinya. Berapa? Besarannya berapa? Sekali angkut 10.000 per bulan. Itu murah banget ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.